Pemirsa TV Seribu, pada hari kedua penyekatan, saat ini kita berada di lokasi penyekatan Simpang Batu Marta, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Seperti kita ketahui, pada hari kedua penyekatan ini nampaknya arus lalu lintas para pemudik yang akan pulang ke kampung halaman sudah mengalami penurunan. Selamat siang, saya selaku Kapos Pam di pos penyekatan Simpang SPBU Desa Batu Marta, Trans Batu Marta, ingin melaporkan situasi terkini memasuki di hari kedua di pos penyekatan. Kami memantau arus pemudik sudah berkurang dari kemarin. Seperti yang kami pantau pada saat ini, arus lalin sepi, dan setelah kami lakukan penyekatan ada beberapa mobil pribadi kami arahkan untuk putar balik, karena setelah kami lakukan pemeriksaan ternyata mereka tidak melengkapi surat-surat yang kami tanyakan, yaitu surat kesehatan dan tujuan mereka kemana. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Nah, mobil mana?